Terima kasih dari segi perusahaan saya telah memberi nasihat seperti yang dinyatakan Datuk Sukri sebentar tadi lah. Walaupun selain daripada akta kita di bawah section 111.3 dan juga 112 kanun tata cara jenayah adalah jelas menjadi tata cara untuk merakam ketetapan saksi. Jadi, mengambil kira kedua-dua penentukan ini untuk memastikan ada hasil, bukannya dia setakat memberi percakapan hari ini kita tak boleh guna di mahkamah. Ini adalah nasihat ataupun pandangan dari segi perundangan yang telah kita beri kepada pihak sekarang. Okay, terima kasih. Jump on to questions, one or two questions please. Berkaitan dengan kes ini, ya. Betul, kalau katakan program mereka terus balas sanggup datang ke jadi saksi ke mahkamah, jadi ada kes kan sanggup pergi ke sana juga. Satu yang dinasakan oleh pihak bangga, kalau balas sanggup datang pergi datang untuk beri keterangan di mahkamah, kenapa balas tak sanggup datang untuk beri percakapan di Malaysia? Apa bezanya datang beri keterangan di mahkamah dengan memberi keterangan di Malaysia? So saya rasa kalau itulah keadaannya, lebih baik balas datang ke sini, ke Malaysia, dan kita rekod statement di Malaysia. So, tak timbul lah soal implikasi undang-undang di luar negara. Apa bezanya kesnya, kes Ericia? Ini lah yang kita pertimbangkan. Yes? Kita bukan saja kes Ericia, tapi the latest case dalam inquest di Organ Board, where di mana Dr. Bontit, kakak inilah enggan datang untuk menyambung keterangan. Pendirian kita dalam hujah dalam Johor Bahru ialah bahawa keterangan beliau tidak boleh diterima di mahkamah kalau dia memberi keterangan dari Thailand. Dan dalam kes Ericia juga keadaan dia sama. Akhirnya mahkamah tidak menerima tindakan-tindakan yang diambil. In fact, dalam kes itu kita pergi ke mahkamah pun ambil statement di mahkamah, direkod di majlis di sana. Jadi akhirnya mahkamah memutuskan bahawa kanun tata cara jenayah dan juga akta keterangan tidak digunapakai dalam merakam penetapan tersebut. Jadi kita mengambil kira sama ada undang-undang Malaysia terpakai di negara lain. So, ini antara nasihat yang kita beri kepada aspiran. Okay. Okay. So, bermaksud saksi bala sia-sia lah? Bukan sia-sia. So, kita minta dia datang beri statement di Malaysia. Asas kekangan purnanya yang kita hadapi tadi. Itu yang kita lihat di bawah seksyen 30 subseksyen 1C. Setakat ini perkara itu dijelaskan boleh digunakan di mahkamah. Tapi setakat mana weight dia ataupun beratnya kandungan yang tidak boleh disoal balas tu, itu kita akan pertimbangkan kemudian. Kita tak mau dari awal lagi kita tahu memang tak boleh nak guna, kenapa kita mengambil tindakan yang tidak setara dengan tumpukan undang. Mengapa tempoh lama sedangkan permintaan bala tu awal tahun ini, ya? Okay. Mengapa adakah kita sebenarnya SPRM kita berusaha bersungguh-sungguh kita nak rekod segmen bala ni untuk menyiapkan siasatan. Tapi dalam masa sama kita lihat juga dari segi masalah undang-undang ni, dari segi dia punya validity statement itu. So berdasarkan kekangan inilah maka kami merujuk perkara ini kepada pihak Puan Negara, dan akhirnya pihak Puan Negara memberi nasihat supaya kita lakukan siasatan secara begini. So soal mengambil masa yang lama, saya ingat itu tindakan yang lebih baik kita ambil masa lama asalkan kita tidak buat sesuatu yang merugikan kesemua pihak dan tak guna. Kalau kita buat sesuatu siasatan, akhirnya dia akan nanti keterangan itu tak dapat diterima, sia-sia saja perbuatan kita.
So saya rasa kita ambil tindakan wajar lah atas nasihat yang diberikan oleh Jabat Pemerintah. Okay? Dia punya program dah dimaklumkan tu? Kita belum maklumkan lagi. So, besok kita akan hantar soalan pada dia berserta dengan surat meringan memaklumkan bahawa ini putusan kita. So far berapa saksi dalam kes ni sudah diambil keputusan? Kita dah rekod kebanyakan saksi, cuma saya tak perlu nak menjelaskan berapa dah kita rekod. Dan saya percaya kalau statement affidavit yang dibuat oleh Bala nanti, maka akan ada lagi saksi-saksi yang akan ditimbulkan oleh Bala, dan kita akan follow up lah dengan tindakan-tindakan lagi nanti. Kalau okay. Katakan Bala tak bagi respon atau kes ni kita tutup? Kami SBM akan rujuk file kepada pejabat program negara, biar pejabat program negara buat keputusan sama ada file ditutup ataupun tidak. Okay, masih. Thank you. Okay.